Merinding, di saat Nabila Isma belum move on dari Eril Kamil, terjadi keanehan saat berfoto selfie di depan kaca. Namun, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe juga aktifkan notifikasinya, supaya sahabat pertama kali mengetahui informasi ini. Tonton hingga akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Jika sudah, mari lanjut ke videonya. Dari kabar yang sudah beredar, diketahui di awal kepergian Eril, Nabila Isma melalui Instagram mengunggah sebuah unggahan yang membuat hati terenyuh. Melalui laman sosial media Nabila Isma Instagramnya menuliskan mengenai keikhlasannya atas kepergian sang kekasih. Dalam Instagram pribadinya Nabila Isma juga menuliskan bahwa ia akan melanjutkan kebaikan yang telah dilakukan Eril semasa hidup dengan caranya. Diketahui bahwa Nabila Isma adalah kekasih Eril Kamil sebelum Eril meninggal dunia di Swiss tanggal 26 Mei tahun 2022 lalu. Terbaru, Nabila Isma mengunggah story di Instagram pribadinya. Ia berfoto selfie di depan kaca di sebuah ruang make up studio. Dalam foto story tersebut Nabila Isma menggunakan balutan kerudung biru muda dan juga jaket berwarna senada, dan dari balik ponselnya diketahui terselip sebuah pas foto misterius dengan latar belakang merah. Terlihat memang pas foto di balik ponsel yang digenggamnya tersebut. Namun memang tak jelas siapa sosok di balik ponsel yang sebagian wajahnya tertutup jemari Nabila Isma. Namun sebagian warganet yang melihat story tersebut beranggapan bahwa sosok Eril Kamil lah yang ada di balik pas foto yang masih dipajang Nabila di ponselnya. Kayaknya foto Eril deh, komentar salah seorang warganet yang melihat unggahan Nabila Isma. Pasti belum move on deh, timpal warganet lain yang mencoba memperbesar ukuran foto pada story Nabila Isma. Tentu saja Nabila Isma belum move on, karena diakuinya hanya kenangan indah yang Eril torehkan selama kurun waktu hubungan mereka. Terlebih lagi Eril Kamil meninggalkan Nabila Isma karena mengalami musibah hingga akhirnya meninggal dunia. Kenangan manis bersama Eril tentu saja masih teringat jelas bagi Nabila Isma yang merupakan seorang model dan bintang iklan yang ia jalani di tengah kesibukan sebagai mahasiswi. Demikian informasi yang kami dapat. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.